18 kurangi 70. Tahu. Tapi dulu belum ada listrik waktu kecil. Kental. Oh, nah itu dulu ya kan. Lagi dalam gas makan siap dulu bos. Banyak ada kaya dan ini mobil apa ke kiri anu merah putih itu ya mun itu tung-tung lapang ah tadi belok kiri mana ya jalan mau belok kiri non kak. Siapa namanya? Hah? Listriknya terlalu gila. Padat banget. Pakai drone. Mantap. Jadi sini sih enggak kelihatan listriknya tuh. Iya. Kalau dari sini ya. Arahnya ke sana ya benar. Boleh tuh. Enggak ya. Hilang. Lu ngapain suruh foto malah video dasar bokir. Kita ada di Malabar, salah satu tempat yang penuh histori, bro. Di sini ada makamnya Karel Albert Boska, salah satu ilmuwan dari Belanda yang memutuskan untuk hijrah ke Boska, terus bikin kebun teh di sini, bikin sekolah gratis di depan, nanti saya tunjukin sekolah gratisnya Boska, terus dia bikin rumah di sini. Saking cintanya dengan Indonesia, dia mendapatkan tokoh kehormatan di Bandung. Terus sayangnya Boska ini memutuskan untuk tidak menikah karena dia sangat mencintai teh kali ya. Gitulah kira-kira. Ah, satu lagi Boska ini pernah ke Jerman, dia ngambil teropong terbesar terus ditaruhlah di Bandung, namanya Boska apa gitu. Kita lihat. Ini kopi Malabar, salah satu kopi yang sangat terkenal di Indonesia. Pertama kali Indonesia nanam kopi itu konon katanya di Malabar ini. Tapi ini sudah Arabica yang baru, bukan Malabar yang asli. Gimana rasanya mas? Pernah nyoba nggak? Rasanya ini, dia kalau merah begini, matang bro. Red cherry inilah yang harus dipetik. Rasanya asemnya dapat, bu. Ada aroma tehnya. Thank you.
Jadi kebetulan pas banget di sini juga ada none-none zaman dulunya, kemungkinan ini ada luarnya keluarganya Boska. Serem ya. Serem. Gitu doang udah. Ketemu lagi dengan saya Andy Kuswoyo dalam jalan-jalan alternatif. Kali ini saya mengunjungi tempat bersejarah di Malabar, yaitu makamnya Albert Kaler Boska, salah satu tokoh penting di dunia teh di Indonesia. Penasaran? Kita masuk ke dalam. Ayo. Ini dia rumahnya siapa? Boska. Boska. Bosku. Bosku. Orang Belanda, bro. Ini rumah ini dibangun sejak tahun 1896 oleh KAR Boska. Ini ada tulisan Belanda kayaknya. Tulisan-tulisan Belanda begitu. Nih, masih asli kayaknya. Dan kebukaan. Masih oke. Ini kayaknya merek luar. Si oke jus. Mantap. Dapat banget sosoknya. Nah ini yang dinamain apa namanya? Tunggu perapian. Ya, perapian uap api di musim dingin di sini. Kan dulu dia di sini dingin banget. Jadi dia bakar api kayu biar anget rumah ini. Wangi banget ya. Tak. Mantap. Hey.